Sobat Audio, ketemu lagi dengan Joni Marbun Channel. Kali ini saya akan membuat konten review mixer asli Live 8 seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengetahui apa sih keunggulan ataupun kekurangan dari mixer ini. Saya kupas tuntas di sini, hanya di channel ini ya, Joni Marbun Channel. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Yuk, mari kita coba nanti tes vokal dan tes mixer. Baik, sekarang kita sudah ada di depan mixernya seri Asley Live 8. Ini seri dari mixer dari Asley Live 8, 12 sama Live 16. Kita ambil yang dari terkecilnya. Oke, sekarang di sini ada output pakai Canon left and right. Dia dilengkapi juga dengan colokan Akai. Lalu di sini ada return, ada phone untuk headset, ada rack out sama tip. Lalu di sini, nah di sini ada aux 1, aux 2 dan aux 3 beserta aux 4. Di sini artinya aux 4 ini menggunakan 4 aux ya. Lalu di sini ada 99 dB efek vokal. Ini ada efek send. Lalu ini ada MP3 player. Ini ada tombol-tombol untuk menggunakan MP3-nya. Ini ada EQ sama rev. Nanti kita cobain semua. Ini memilih Bluetooth. Bluetooth atau kita memilih MP3 player ya. Baik, di sini 8 channel input memakai multi Canon sama kayak Akai. Lalu gainnya atau trim ini ada high, middle, low. Lalu ini aux 1, aux 2, aux 3 dan aux 4. Lalu di sini ada efek. Ini ada efek. Lalu di sini ada pan pot L dan R. Ini ada tombol mute ya. Ini ada PFL atau disebut sini solo. Oke, di sini ada master effect. Lalu di sini ada USB fader ya. Ini untuk phone, ini untuk tip, ini. Lalu dilengkapi dengan equalizer 7 band. Oke, ini sangat lengkap sekali ya teman-teman ya. Lalu phantom power hanya digunakan untuk master L dan R. Ada 2 biji ya phantom powernya. Baik teman-teman, kita langsung coba aja vokal ya. Baik, sekarang kita sudah colokin mikrofon channel 1 dan ini outputnya cuman 1 IR. Kita coba angkat ya, tes. Ini posisi gainnya di 0, di posisi belum ditambahin ya. Kita coba tambah di sini. Cik 1 2 H, cik 1 2 cik la C. Jadi kesimpulannya untuk vokal dia terasa lembut sekali ya teman-teman ya. Jadi beda dengan seri King atau seri yang lain yang terasa ekstrim, ini terasa lembut sekali. Coba lagi ya. Oke, cek 1 2 la, hey, si.
Oke, sekarang kita coba untuk efek. Kita memakai small big hole. Ini tambahin di sini, ini efeknya ya. Kita arahkan di sini. Lalu master efeknya kita tambah ini ya. Oke, sini la cik 1 2 cik si. Oke, untuk efek reverb jadi beda dengan seri sebelumnya di seri King ataupun di seri 24 bit yang Verona. Ini masih sangat lembut ya. Kita coba untuk delay-nya. Delay di nomor 50. Kita coba ya. Oke. Cik satu. Cik satu. Oke, satu. Oke, satu dua. Cik si. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk delay-nya juga berbeda dengan seri-seri yang lainnya. Jadi masih sangat lembut sekali ya. Baik, sekarang kita coba musik di channel 2. Kita coba nih flat semua. Lalu trimnya, gainnya kita juga belum naikin. Coba ya. Kesimpulannya PM-nya harus dinaikkan di arah jam 11 baru. Jadi ini juga sangat flat ya, tapi memang preamp-nya dibandingkan seri yang lain, seri MDX, seri Verona ataupun seri King, masih kalah ya preamp-nya dengan ini. Coba kita tes kualitas. Jadi memang untuk equalizer-nya ini sangat presisi sekali ya. Teman-teman, inilah review saya untuk mixer Live 8. Jadi kesimpulannya dia terkesan sangat lembut, beda dengan seri-seri sebelumnya ya. Jadi ini semua keputusan ada di tangan Anda semuanya. Tetap selalu ya, dukung terus video ini. Selamat berkarya buat teman-teman semua.